Perkenalkan, nama saya Muhammad Irman Sofiullah. Jabatan saya adalah sebagai pengajar atau mu'alim di Pondok Pesantren Miftahul Falah, yang mana Pondok Pesantren Miftahul Falah berada di Dusun Nyelindung, Desa Nyelindung, Kecamatan Cimalaka, Kabupaten Sumedang. Pondok Pesantren ini didirikan pada tahun 1997, yang mana dipimpin oleh sesepuhnya yaitu Kiai Haji Abudin. Dari dulu hingga sekarang, Alhamdulillah, sudah mencapai 100 santri, yang mana terdiri dari 50 santri putra dan 50 santri putri. Kegiatan mengajar di pondok pesantren kami berbasis salafiyah yang menggunakan kitab kuning. Di antaranya ada panahu, ada pan sorob, ada pan tauhid, fikih, tasawuf, dan lain-lain. Di samping kegiatan mengajar santri, bahkan pengajian tersebut dibebaskan untuk masyarakat umum. Di antaranya ada rutinan hari Sabtu dan manakiban malam Jumat. Selain diajarkan untuk mengaji, santri diupayakan untuk bisa berdikari sendiri dan berwirausaha. Ada usaha di pondok pesantren kami bermacam-macam jenisnya. Ada yang di bidang pertanian, ada yang di bidang peternakan, dan ada yang di bidang perikanan. Khususnya pada program OPOK tahun ini, kami berpartisipasi dalam bidang perikanan. Di antaranya, ikan yang kami lombakan adalah ikan jenis ikan nepai. Sebenarnya banyak ikan yang dibudidaya di pesantren kami, di antaranya ada jenis ikan koi, ikan mas, ikan nila. Khususnya di dalam ikan hias ada ikan moli, plati, galpi, cupang, dan lain-lain. Tapi pada kesempatan ini kami mengajukan berpartisipasi dalam bidang ikan hias koi. Kenapa memilih ikan hias koi? Karena ikan hias koi di samping memiliki warna dan corak yang indah, dia memiliki suatu harga jual yang tinggi. Dalam proses pemijahan ikan koi itu sangat mudah. 1 berbanding 3, 1 betina dan 3 jantan. Di dalam perkembangbiakan tersebut hanya membutuhkan 1 malam untuk pemijahan dan pemindahan larva selama 1 minggu. Jangka ukuran 3 atau 4 itu mencapai 1 sampai 2 bulan untuk bisa dipasarkan. Tapi semakin besar ikan koi, pertumbuhan ikan koi, maka semakin besar juga harga lambungnya. Untuk pemasaran, kami menggunakan jasa atau melalui media internet. Di antaranya ada Facebook, ada IG, ada Twitter, dan lain-lain. Bahkan bisa langsung datang ke tempat kami yang beralamatkan di Pondok Pesantren Miftahul Falah. Visi dan misi untuk meningkatkan perekonomian pesantren, dan mudah-mudahan dengan adanya program ini menjadi suatu wadah atau tempat saling berkomunikasi antar pesantren dan antar wirausaha untuk menjadi pesantren yang lebih baik. Cukup sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.